Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Mapel PJOK kelas 1 SD, tema 6, subtema 1, materi senam lantai, guling samping dan guling depan. Berikut adalah guling samping kanan dan kiri. Ambil posisi terlentang, kedua kaki dan tangan rapat, lalu gulingkan badan ke samping dan ke kiri seperti di gambar. Selanjutnya adalah awalan guling depan. Kedua kaki lurus diikuti kedua tangan menyentuh lantai dan dagu ditempelkan pada dada seperti contoh di gambar. Selanjutnya tumpuan guling depan. Tumpuan saat berguling adalah pada bagian tengkuk dan kedua telapak tangan, seperti contoh di gambar. Selanjutnya, sikap akhir. Posisi jongkok, pandangan ke depan, dan menjaga keseimbangan, seperti contoh di gambar. Nah, berikut adalah gerakan guling depan secara keseluruhan. Perhatikan ya. Nah, sekarang waktunya tugas. Lakukanlah gerakan yang pertama guling samping kanan dan kiri, kedua guling depan secara keseluruhan. Boleh minta bantuan ayah atau bunda ya. Kirim video foto ke guru ya. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat.